Polda Kalimantan Timur menggerakkan ribuan pasukan demi menjaga keamanan selama perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Tidak hanya mengamankan daerah inti atau VVIP, personel Polda Kalimantan Timur juga dikerahkan untuk mengamankan kegiatan di luar kawasan inti pusat pemerintahan. Mulai dari Balikpapan sampai dengan IKN, kemudian kegiatan upacara 17-an di IKN ini, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli seperti sekarang yang akan kita laksanakan ini. Nanti kita akan melaksanakan pengecekan mulai dari rute kegiatan seputaran jalan negara sampai dengan masuk ke kawasan KIPP. Baik itu titik-titik yang kita yang nanti di ke depan akan kita drop, baik itu tamu undangan maupun juga tamu VIP dan tamu VIP yang lain dalam rangka menghadiri kegiatan 17-an. Ini adalah aplikasi Lembusuwana terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Polda Kalimantan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan IKN diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban selama perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 berlangsung. Mela, Balikpapan TV. Nggak usah, topi dulu aja, nanti masker disapuin aja. Topi-topi aja, ya.